Nggak kelihatan teman-teman, kalangan sini yang di tengah. Mungkin dari sini kali ya. Aloh, awas, awas, awas. Ya, awas, awas, awas. Aduh. Keseruduk teman-teman. Keseruduk. Nggak bisa lewat. Sini, sini. Awas, awas, awas. Aduh. Aduh, aduh. Ngambil, habis diseruduk sapi. Nggak mau, mau lewat, mau ngambil dari depan nih. Seruduk sapi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat STFAM dimanapun berada, sore hari ini kita berada di tempatnya Mas Andi nih teman-teman. Tapi biasanya itu sapi Bali ya Mas ya? Iya betul. Kalau sekarang ini di kandang sapi apa nih Mas? Ini bi sapi juga, tapi untuk sapi yang non Bali. Oh, kalau jenisnya apa aja Mas? Jenisnya ada Limousin, Simental, Pegon, ada PO, ada Madura juga ada di sini. Oh mantap. Oh iya, belum perkenalan diri Mas. Monggo perkenalan diri dulu Mas. Ya, perkenalan diri dulu monggo. Oh ya, assalamualaikum penonton STFAM. Perkenalkan saya Dudut Andianto, biasa dipanggil Andi. Wah, Mas Mas. mau keluar dolar teman-teman. Ya, kayak ini teman-teman STFAM, kita berada di kandang bisapi di Bintara. Nah, kalau selama ini bisapi dikenal dengan penyedia hewan kurban untuk jenis sapi Bali, tapi tahun ini insya Allah kita lebih bervariasi karena kita ada sapi Limousin, Simental, Pegon, Brangus, PO, Madura juga ada, dan tak lupa juga sapi Bali sebagai sapi utama kita ya gitu. Oh, tapi sapi Bali tetap masih ada ya Mas? Tetap, ya? Tetap masih banyak Mas Ibrahim. Gitu. Ini kandang ini lokasinya ada di mana Mas? Ini di Bintara di pinggir tol, di dekat exit tol Pondok Kelapa. Oh. Nah, di belakang kota Bintang, dekat Kalimalang. Kita posisinya ada di tengah-tengah sapi, teman-teman, karena kebetulan sampai kandang hujan ya, Mas, ya? Iya, betul. Jadi, rencananya tadi kita mau showing sapi-sapi yang jumbo, karena ada yang baru datang ya, Mas, ya? Betul. Hari ini datang ada sapi-sapi jumbo yang 1 ton ke atas, Mas Ibrahim. Nah, jadi, nanti para penonton STFAM tidak perlu jauh-jauh kalau mau kurban sapi jumbo. Bisa datang saja ke kandang beli sapi di Bintara. Nah itu teman-teman, tadi rencana tuh kita mau showing, cuma alhamdulillah ada rezeki hujan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, betul. Mantap sekali. Ini untuk yang di kandang ini Mas, untuk sekarang berapa ekor ini? Ini sekitar 100-an Mas sampai sana ya. Satu ujung sana ya? Betul. Kalau dari bobotnya dari yang berapa kilo? Bobot dari ini? Yang 200 kiloan sampai yang 1 ton ke atas kita ready Mas. Oh mantap. Kalau kita spill dari yang paling kecil boleh Mas? Boleh boleh, yang kecil di sebelah mana, sana tuh. Ayo Mas, keliling kandang sapi. Lihat sapi, dibeli sapi teman-teman. Ini biasanya tuh Mas Andi terkenal rajanya sapi Bali ya Mas ya. Kalau sekarang semua jenis ada teman-teman. Jadi teman-teman yang nyari sapi nanti bisa tinggal pilih jenis sapi aja dan nah ini sapi yang ekonomis nih ya, ekonomisnya ya, murah meriah ini Mas. Berapaan nih Mas? Ini di bawah 17, 16 juta sekian lah ya gitu. 16 jutaan. Ada ini berapa ekor Mas? Madura nih. Ini ada berapa ekor ini? Ini di sini sih ada 4 ekor, tapi sebagian kita simpan di kandang rawa kuning. Oh. Karena tadinya memang sapi yang ekonomisan itu kita simpan di rawa kuning ya gitu. Oke. Okay. Yang harga 30 juta ke bawah gitu. Ini harga ini 16 jutaan aja nih. 16 jutaan teman-teman. Iya, betul. Terus yang di atasnya ini mana Mas? Di atasnya ini ada tuh sebelah situ. Oh, kita masih masuk. Kalau yang hitam ini berapa Mas? Yang hitam ini 36 nih Mas. Gede ini, maaf, 39 ini. 39. Masih nego ya. Masih nego nih jumbo nih. Ini sapi-sapi baru atau sudah lama Mas? Iya. Ini sapi-sapi ini baru datang kita Mas. Oh. Paling baru hari kemarin Sabtu ya.
Oke. Biar enak kita urutin lagi ya Mas ya. Tadi boleh. Harga 16. 16 yang kecil-kecil. Ah, yang kecil. Nah, di atasnya dikit nih. Ini harga berapa ini? Ini 23 yang tadi ini 23, ya. 23 ya. Ah. Stoknya masih ready. Masih ready. Teman-teman. Baru datang kok sapinya. Ini harga 23. Ini yang merah ini berapa Mas? Merah ini 28. 28 teman-teman. Ya. Mantap sekali. Terus mana lagi? Ini sama nih 29-an. 29. Nah. PO ya Mas ya, jenisnya apa? Iya, betul, PO. PO. PO crossing teman-teman. Iya, ini ada PO harga 29 Mas ya. 29. Ini 30-an nih. Ini 30 juta teman-teman. Nah, ini udah laku kalau ini dari pesan. Oh, udah laku. Iya. Wah, yang belum laku aja Mas. Nah, ini nih. Yang belum laku aja nih. Ya, 23-an nih Mas ya. 23-an teman-teman. Ini sayang sekali hujan jadi kita nggak bisa sewing teman-teman nih. Yang Eva berapa Mas ini Mas? Gede banget. Ini 30 juta aja nih Mas nih. Gede ya Mas ya? Udah murah meriah aja kita. 30 juta nih teman-teman. Eva, jenis Eva. Iya, betul. Terus yang lagi tiduran nih Mas? Yang tiduran ini 40-an ini. 40-an ya? Nah, ini. Lagi bobo. Ya, hujan-hujan bobo. Ya. Dari kita nggak bangunin teman-teman. Ini sama nih 42 nih Mas. 42. Betul. Jenisnya apa? Simental ya Mas ya? Ini ya simental ini Mas. 42 juta iya, teman-teman. Betul. Masih bisa nego ya Mas? Masih bisa nego. Wah. Ini harga terbaru di beli sapi. Jadi sekarang bervariasi mantep nih. Iya. Jadi dipesan juga ada pesanan. Jadi udah di booking ya? Udah laku. Oh, sudah laku teman-teman. 42 juta nih sold out. Ini laku ke orang mana Mas? Ini Revi. Saya harus lihat ininya. Harus lihat kitabnya ya. Oh, yang ini sudah laku belum ini, yang ini? Ini baru datang tadi pagi nih Mas. Baru datang. Ini berapa nih Mas? Belum di ini, belum apa? Dicek belum satu persatu. Masih istirahat dulu. Oke, siap. Ini gede-gede sekali. Ya. Ini Mas sudah laku belum ini? Yang mana? Ini belum ini, belum. Sudah ada harganya belum ini? Ini sudah. Ini sekitar 28-an nih Mas. 28. Ya. Yang sampingnya? Sampingnya sama. Sama ya? Ya, sama. Oh, nanti mungkin dikelompok-kelompokin per harga ya, Mas. Belum nih Mas. Belum ya? Baru baru datang teman-teman. Kalau yang sini udah laku belum ini? Ini belum juga. Ini ada yang sampel. Ini murah-murahan ini. 24 gitu ya. 24 teman-teman. Iya, betul. Semok sekali. 24 juta. Terus yang ini, Mas? Itu 30-an ke atas. 30 juta teman-teman. Iya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nego langsung ke kandang aja. Yang ini, Mas, ini. Yang mana? Nih. Ah, 38-an ini, Mas, nih. 38, dua ekor ya, sama 38, apa beda? 38. Sama atau beda nih? Yang mana? Ini. Dua sama, ini. Sama aja. Sama teman-teman nih. Ini juga ada yang montok-montok di sini nih. Kalau untuk promo Mas, kalau dulu-dulu kan banyak banget promonya tuh. Iya. Kalau sekarang gimana promonya? Nah, kita ada promo umroh nanti diundi di akhir periode ya kalau penjualan kita bagus gitu. Kemudian juga kita ada kalau untuk masjid ya beli 5 gratis 1 kambing. Kalau untuk pribadi gimana Mas? Untuk pribadi kita kasih diskon spesial lah ya gitu. Nah, untuk pembeli-pembeli yang awal datang kita langsung ada hadiah langsung. Ada kaos, ada setrika, kemudian kipas angin dan lain-lain lah gitu Mas. Banyak sekali. Insya Allah hadiahnya. Iya. Ini Mas, berapa ini? Ini sekitar 45-an nih Mas. Semok sekali teman-teman. 45 juta. Iya, betul. Masih bisa nego. Masih tentunya. Nego Mas nih, montok-montok. Ini harga nego teman-teman. Betul. Masih banyak stoknya teman-teman. Terus mana lagi Mas sampingnya itu? Di sana tadi, kemana? Sini ya. Sini. Ini posisinya baru sampai masih loyo. Belum fit. Kita lihat nih, kita nyempil-nyempil ke pantat sapi nih. Ya, ini sampai 65 jutaan di sebelah kanan itu ya. 65 juta teman-teman. Iya, semok sekali. Semok tuh. Ada berapa ekor Mas yang jumbo-jumbo Mas? Yang kalau yang jumbo super sih 1 tonan itu di sebelah kanan. Kalau ini di bawahnya lah. Di bawah 900, mesti 800-an gitu, 7,5-an gitu. Ini berapa tadi Mas? 65? Yang mana? 65. 65 juta. Masih ready berapa masih, ekor masih nih? Masih ready nih, 1, 2. Oke. Masih yang montok-montok masih. Sempak sekali teman-teman. Belum sempat dimandiin, emang baru sampai baru sih Mas sampai, ya? Baru sampai, betul. Nah ini yang jumbo-jumbo di sini nih Mas. Nih. Kalau yang jumbo bisa di-spill harganya nggak Mas? Nah ini 1,1 ton up nih Mas. Gede banget teman-teman nih. Ada sapi raksasa di sini.
Berapa mas, 3 ekor ini mas? Iya, 3 ekor ini, ada yang 1 ton 1,1 up, ini 1,1, yang itu 1 ton kurang dikit tuh. Ini yang ini pendek malah lebih berat ya mas ya? Iya, betul ini. Semok ya, dagingnya ya, betul. Ini sayang sekali teman-teman nih, benar-benar hujan ya, jadi nggak bisa dikeluarin. Besok nanti kasih lagi mas. Oke, siap-siap mas. Nah, ini lain waktu kalau belum terboking ya mas ya? Iya, kita keluarkan. Ini dari mana mas ini sapi? Kita dari Jawa Timur. Oh, sapinya. Betul. Mantap, 3 ekor bobot. Berarti 1 ton up semua ya mas ya? 1 ton kurang dikit yang sana. Oh, oke. Okay. Ya masih ada waktu 1 bulanan kita masih bisa nambah ya beratnya. Kalau yang 1 ton ini yang 2 ekor ini? Iya, ini sama ini. Oke nih teman-teman, kita lihat muat nggak ya di kamera nih. Panjang sekali nih. Ini berarti yang 1 ton kurang mas? Iya, ini 1 ton kurang. Kalau yang ini berapa nih mas tadi mas? Yang mana? Ini yang ini. Ya itu 1 ton kurang itu. Harganya berapa nih? Harganya ya 100 lebih sedikit lah ya. Gitu. 100 lebih sedikit. Kalau bisa 100 kurang. Bisa nego di kandang aja nanti ya. Okay. Ini panjang sekali teman-teman nih. Iya itu tinggi. Panjang tinggi tuh. Long sasis nih. 100. Monggo teman-teman 100 nih. 100 up 100 kurang nanti tinggal nego Mas Andi. Yang ini mas, gede banget ini. Ini 1 ton up nih. 1 ton up? Iya, betul. 1 ton up kena berapa nih mas yang ini mas? Ini kita di penawaran 135. Penawaran? Iya. Open harga berarti ya? Open harga lah masih mas. 135 teman-teman. Ini di kamera nggak muat nih mas, ngambil gambarnya gimana ini? Sudah nggak muat nih, pokoknya datang aja teman-teman langsung ke kandang nih. Beli sapi. Ini kalau nama kandangnya sama beli sapi mas? Sama, beli sapi juga, kandang kita juga. Beli sapi nih ya, 1 ton up berarti ya mas ya? Iya betul. 1 ton up, penawaran open harga 135 juta. Masih bisa nego ya mas ya? Masih. Yang ujung nih mas? Nah, ini yang paling ini. Besar ini betul, 1,1-an itu. 1,1? Gede banget. Gimana nih ngambil gambarnya yang enak ini? Kalau ini ada namanya nggak mas? Ini namanya nanti kita rilis nih mas. Saya baru datang dari pagi. Oh, ada bener, beberapa bener. Alternatif tadi ya. Belum semedi ya, belum nemu namanya ya. Nih nggak kelihatan teman-teman kalangan sini yang di tengah. Mungkin dari sini kali ya. Awas. Aduh. Keseruduk teman-teman. Keseruduk. Gak bisa lewat. Sini. Awas. Aduh. Ngambil habis diseruduk sapi. Gak mau lewat, mau ngambil dari depan nih. Diseruduk sapi nih. Mantap sekali. Bulat ya. Bulat. Oh, mantap deh daging di semua. Di kandang sampai enggak muat, teman-teman. Nih. Jadi ada yang superan 3 ekor mas, mau datangin lagi nggak nih? Kita lihat perkembangan ya. Kita tunggu dari respon pasar, kalau misalkan bagus kita masih banyak sih stok di Jawa ya. Oke, jadi ini buat sampel ya mas ya? Iya betul. Ini buat sampel ada 3 ekor yang monster. Ini ketiga-tiganya belum ada yang booking? Belum, baru datang nih mas. Oke. Kemarin baru tanya-nanya banyak sih, mungkin satu minggu nanti banyak ya. Oke, kalau untuk nomor HP berapa mas? 0812-8851-7876. Oke, langsung mas Andi ya? Ya, siap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti kita nunggu agak redaan, siapa tahu kita bisa keluarkan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.